Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Vlog kedua hari ini. Tumben dua kali vlog. Oh, kamu mau ngonten di Rojo? Iya, mau mukbang. Kita mau soalnya ke itu ramai banget, Kak. Rojo sambel. Iya, iya, iya. Orang Padang ini ngapain sih sosok ke Jawa-Jawaan? Apa sih? Kita mau ke makan bebek. Bebek yang makan, gua makan ayam. Itu benar-benar ngantri gitu, tapi di tempat lalapan kecil gitu katanya di Andara, dekat rumah Araf. Oh, dekat di Andara. Dekat Uti juga sih. Uti lagi enggak di Jakarta ya? Di Malang dia. Kita maling aja rumah. Kita ambil kucingnya. Baik ke Vio. Kita kan habis ini. Okay. Oh ya, aku mau nunjukin, aku tuh habis maling lemarinya Kak Vio. Ini hasilnya. Makasih ya udah check out di toko aku. Ini aku habis check out di toko Kak Vio. Ini thank semua so baju olahraga yang gak kepake aja segini. Dia tuh punya satu lemari. Bener-bener satu lemari full dan gak yang kosong-kosong. Bener-bener full isinya baju olahraga. Kalau di total bisa sih beli piano. Grand piano ini bisa. Wow. Kedua ya Kak. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Oh iya, takut ya ntar kalau baju olahraga dipajakin gimana? Nah, itu endorse kok. Iya, endorse. Tuh, aku diendorse sama Al, aku BA-nya Al. Amin. Alo. Amin. Amin. Thank you guys. Thank you guys udah check out di toko aku. Bye bye. Bye bye. Bye. See you. Bye all. See you. Guys, gua udah sampai. Baru sampai. Rame banget. Yang antri gile dan gue kira yang duduk di meja tuh udah pada dapet, ternyata belum juga. Oh, ternyata tuh antri. Tapi tempatnya gede banget ya. Ya maksud aku yang duduk di meja pun kayak makanannya pada belum sampai juga sih. Gile. Ini tutup jam 8, jadi pasti udah habis gak sih? Ini tuh baru ini, sini baru? Atau yang di mana yang baru? Di sini emang, di sini kayaknya Fik. Ini yang pertama di sini ya? Emang cuma satu. Oh, cuma satu. Oh, yang katanya tempatnya mau dibikin gede sama Raffi ya? Iya. Gile sih. Oh, ini nembus ke komplek. Oh, ini komplek. Gitu guys, jadi kalian emang aja kelihatan. Gue pesen ayamnya sih, satu. Pesen berapa? Pesen empat. Satu, dua, tiga. Sama satu lagi empat. Kamu kan mau satu kan? Oh. Mau jaga-jaga aja. Ya itu. Karena antrenya gila banget. Di TikTok sih. Enak banget kelihatannya. Sambalnya sih udah kecium banget baunya sih dari tadi. Coba ya. Apa? Enak. Enak, cuma ramenya itu gile bikin gua kayak anjrit, gua berjuang. Jadi, malu nggak bawa kamera? Hah? Malu nggak? Ya enggak sih, nggak malu. Kamera gua keren kan, alhamdulillah. Bukan kan? Itu maksudnya, maksudnya banyak orang. Enggak kok, malu. Ngapain malu? Tadi kita duduk di mana? Ini mobil aja lah. Bawa mobilnya sini aja deh, Fik. Sini aja. Kita aja sih. Kita aja. Kita yuk. Aku lapar banget, aku bisa makan nasi ini aja. Wah. Beb. Emang ini dia bakal nyampe gak sih Vic ini? Ayam sama bebek gua. Aku tuh suka banget ya. Ini bebek Madura biasanya ya kan yang hitam-hitam ini sambalnya. Gak tau sih, kayaknya enak banget. Soalnya nasi bukan nasi biasa, dia nasi jeruk. Tapi kayak nasi liwet sih. Bukan udang. Udang itu? Teri. Oh teri. Gak usah tau, kekeh lagi. Ada udangnya kok? Bukan. Mana udang? Coba tunjukkan. Secara nasi dia bentuknya oke banget sih guys. Ini kayak nasi. Menggugah selera. Bisa dibungkus lagi nggak dua lagi? Hah? Bisa nggak? Bisa dibungkus? Mau bungkus dua lagi? Dua lagi. Dua porsi. Nanti kesana. Wah ternyata dia pakai batu gitu ya Shay. Gile, lihat tuh. Buset, salah sih kita makan di mobil sebenarnya ya guys ya Tuh yang dulu Beb. Gimana caranya panas bro? Enggak nggak panas. Kalau dipegang tuh nggak panas. Iya ininya panas. Terus ini, yang kamu. Wow. Jatuh nggak sih?
sebaiknya tuh makan harus vertikal ya. Bukan bebek, aku bilang kita beli mobil baru. Ini kita, kamu tahu nggak sih yang mana bebek, yang mana ayam? Atau jelas kamu... lah ini ayam. Oh dia kayak pakai sambal kecap gitu ya cuy. Kamu nggak suka sambal kecap kan? Nggak suka, tapi aku makan aja. Aku lapar. Enak banget lagi nasinya. Nasi jeruk sih. Segar, iya. Gue mau coba nasinya, enak banget. Hot. Panas banget emang. Jojo. Enak banget. Enak banget nih, ambil dulu. Enak banget. Enak banget aja lu. Ah, silakan sayang. Wow. Gokil. Oh, panas banget. Hah. Ya, hati-hati dong, Beb. Ini kan hot plate. Iya, aku ketaruh sambal pedas banget. Airnya panas banget. Melepuh dah kayaknya. Tidak kamu. Ya. Tangan kamu. Cian, sabar. Mending terusin lagi sama dia, gile. Cuy, enak banget sih. Gila, ini banyak banget bumbunya. Tapi dicampur nggak kaget gitu, maksudnya nyambung aja. Ayam asapnya enak banget, Beb. Emang emang bener-bener ayam asap. Untung kamu nggak suka ayam, nggak suka bebek, ada yang lain ya. Gila ya, Raffi. Emang enak banget, ya. Ini bumbu bebek ya? Akhirnya ada bumbu bebek yang dipisah. Kamu suka ya sebenarnya? Jangan. Lu dibungkus apa ya? Bungkus aja. Apanya tuh? Bebek. Sama. Bebek satu sama ayam satu. Iya. Bebek satu ayam satu. Iya. Bakar goreng. Ini apa? Samen aja. Ya. Samen aja. Makasih banyak ya, Bang. Nih ya, ayamnya guys. Kamu gak panasan itu? Wah panas sambalnya cu. Wah! Aku bilang, bumbunya tuh beda-beda tapi enak aja gitu nyampur. Ini kan kecap, ini apa? Ini ada yang manis, ada yang segernya gitu ya. Bebeknya juga diasap deh kayaknya. Ya. Ternyata ada dua rasa ya? Ada yang gorengnya gitu. Aku suka sih nasi jeruk nyala pakai sambal kayak gini nih. Emang kamu gak suka nasi jeruk? Nendang banget gitu. Biasanya suka gak? Biasanya suka sih, tapi biasanya gak suka pakai yang ada teri-terinya gini. Aku tuh pengen banget cobain sama itu. Apa sama ya? Tapi kayak pedes banget, panas banget. Wah, sorry guys, sempat sempit. Nanti beli mobil baru, insya Allah. Amin, 40 orang ya. Aku ini harus bikin restoran yang gede. Kayak franchise yang gede gitu, yang banyak. Iya, yang terus dia kayak bersih gitu loh, semuanya. Cara gini-giniannya, apa namanya? Masaknya juga tadi. Mau kamu lihat? Enggak. Nih, biar beda pakai ininya, Beb. Kulitnya enak banget tadi kulitnya. Sama matah ya? Oh iya, kayaknya. Emang bebeknya enak banget sih, kulitnya lembut. Kamu gak suka bebek adalah rugi. Kamu gak suka sayur. Hot. Wah. Oh. Kita gak bisa nunggu sih, ini enak banget. Buat kalian yang gak suka bebek, kalian bisa cobain ayamnya, enak banget cuy. Wah. Gua akuin enak. Maksud gue, oke lah. Aku rela sih ke Andara buat ini. Tapi aku tuh kalau syuting tuh di sini, Beb. Dulu selama aku syuting Mermaid 1, Mermaid 2 tuh selalu di daerah sini. Jadi banyak banget jajanan emang. Cuman dulu dia belum ada tuh. Sial banget. Kalau ada pasti aku tiap hari makan dia deh. Makan dia. Maksudnya makan bebek rojo sambal. Gua akuin, gua baru pertama kali sih makan nasinya habis duluan. Jarang, maksudnya jarang ya. Nasinya habis duluan, Beb. Biasanya kan nasi nggak pernah habis ya? Biasanya habis aja kok. Biasanya setengah berdua. Satu berdua. Ngambil ke. Ya tuh. Enak banget lagi. Mungkin karena sambalnya juga. Ini kayaknya bakal suka banget ya, dekat sama rumah. Oh iya, dekat sama rumah Uti nih.
Tapi dia ada di ini nggak ya, ojek online gitu? Cuma gue akuin emang PR banget sih. Apa panasnya ini? Ojek online kayaknya belum ada deh. Soalnya di keramaian keteteran tadi. Kalau demo just tipin aku rela bayar sumpah. Ngantriin terus just tip. Jangan dong. Kasian nanti yang mau makan di sana. Kan aku juga mau makan. Ya kasian yang mau makan di sini. Harganya naik dong, sayang. Masa sih emang gitu ya? Ya semua orang pada minta just tip semua dong. Just tipin ke Bintaro gitu loh, jauh tau. Kita kan orang Tangerang. Aku melar. Semua enak banget, lagi flu, makan pedes, kurang kerupuk. Oh iya, kayaknya ada di mejanya dari tadi. Kayaknya ya, berarti kerupuk putih. Harusnya itu dari jam berapa ya idealnya? Soalnya katakan jam 8 tutup. Enggak, katanya sa, kalau jam 8 itu belum tentu. Kadang habis. Buka jam berapa dia ya? Percampuran yang aneh tapi enak, nasi jeruk, bumbu bebek Madura, sambal matah, ini sambal apa nih, nggak tahu, semuanya digabung, aneh tapi enak. Emang biasanya enggak? Emang biasanya enggak sambal matah? Enggak lah, sambal kayak korek gitu biasanya. Terus nasi putih kalau udah pakai ini, tapi pakai bumbu bebek Madura. Melar banget, kacau. Mana Arafi di sini ya, deket banget. Nyel telepon beb. Oh iya benar. Nah, dia kan suka makan. Ya, waktu itu jajaran. Aku akuin Arafi sama Mama Gigi tuh tahu banget makanan enak. Pas di Bali enak mulu kan Mama Gigi masaknya. Dan setiap kali aku ke rumahnya. Kayak makanan dia tuh enak semua gitu loh, beb. Nasinya, kadang apa sih namanya, pempek, batagor, semuanya enak semua. Pokoknya selalu Mama Gigi di meja makan. Oke nih. Tapi gue belum tahu tadi harganya berapa. Berapa? Gak tahu. Oh, belum nanya. Slow Vic, gue bungkusin lu satu, tenang. Miller tadi. Best. Aku jarang makan bebek asap, kayak nggak pernah deh. Emang bedanya bebek asap? Oh beda ya. Bebek tuh digoreng biasanya. Ini bakar, asap. Di asap gitu rasanya kayak sapi dikit. Nah saran kan lo, Fik. Nah saran kan lo, lapar kan lo. Wah, ini beb enaknya. Pas langsung tadi harusnya nasinya nambah ya. Saya aku lapar ya. Aku meler banget. Bersih nasiku. Gue sebagai pecinta sambal pedas manis dipakein timun, the best ya emang. Kayak sambal rujak gitu, kayak ngerti gak sih? Enak kalau mau makan sambelnya digaduin apapun enak. Kalau aku BM suatu hari nanti, kamu nemenin aku gak kesini? Kamu rela gak anterin aku? Ada Lucy deket. Kirain kamu sayang, maaf. Ini enak banget, kacau kayak nggak lebay gitu, tapi capek nggak sih dengarnya? Enak banget. Aku nggak tahu sih kalau bebek, emang enak banget beb. Aku suka banget bebek. Oh kamu orang Malang lagi ya? Emang nyambung. Eh biasanya yang suka bebek apa orang Surabaya ya? Eh Malang Surabaya kan bebek? Surabaya sih. Sorry ya guys, gua kepedesan. Itu air aku ya? Iya, daging bebeknya tuh copot gitu dari tulang.
belum. Bentar, aku cuci tangan dulu. Cuci tangan pakai apa tuh, Di? Kulit bebek. Sumpah, tangan aku melepuh deh kayaknya. Apa cinta? Tangan aku melepuh. Ya, beneran. Mana? Ntar aku lagi makan dulu. Merah banget ya? Sakit sih. Mep, kamu kasih tahu alamatnya dong. Ah, pedas. Melepuh tangan kamu sayang. Eh sayang, ada bad news. Habis ya? Habis. Sisa apa itu? Nasinya habis. Oh. Tapi bebeknya ada? Ada. Bebek sama itu, nasinya ini yang habis. Oh, udah gak apa-apa. Nasi jeruknya. Enak banget padahal ya? Iya. I cannot stop. Ah. Terakhir. Udah. Kamu keringetan? Aduh panas. Udah sayangku? Udah. Dah. Dah, cuci tangan lagi kita. Ayo. Sini aku siapin. Masih sayang. Wah. Keluar dari sana aja ya? Iya. Ini gak mau cuci tangan sayang. Aku udah bukain sini ya. Kamu pakai sabun? Kesana dong kalau mau pakai sabun. Gak apa-apa. Sekarang kesana aja kita. Oke guys, kita tadi habis cobain, udah selesai bebek dan ayamnya rojo sambal. Kalian kalau mau coba, siap-siap, oke? Siap-siap ngantri, karena full banget, semua orang nyobain, semua orang suka. Iya, alhamdulillah. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Rawr!